Okay guys, so hari ni saya akan ajar cara trik dekat dalam Luno. Okay, so saya bermodalkan dengan harga RM10. Sekarang dah jadi RM29.22. Okay, so macam mana saya kembangkan duit saya dekat dalam Luno ni? Ha, jom saya ajar. Okay, pertama sekali kalau korang modal macam saya RM10, okay, so korang kena cari coin yang paling murah. Okay, sebabnya dekat sini saya bagi tahu dululah. Okey, untuk penerangan seterusnya korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, jangan lupa untuk subscribe. Okey, so kalau korang trade BTC, okey, dia punya harga market dia adalah 9901 kan, untuk 1 BTC. So dia punya persen untuk jual ataupun kenaikan tu agak tinggi guys. Okey. So kalau korang nak trik, korang cari yang rendah seperti ADA ataupun RAP. Okay, kita tak payah cakap banyak, kita terus masuk. Okay, so untuk ADA ni, dia income dia adalah sen-sen ya. Sen-sen, kadang-kadang tak sampai 1 sen pun, tak sampai 1 sen ya. Okay, so dekat sini saya akan ajar dulu. Pertama sekali korang tengok dekat atas ni, ada nombor 1614 sehingga 16875. Okey, 16875. So dekat mana dia tengok ni? Okey, ni adalah graf ni. So dia ambil yang paling rendah. Okey, yang paling rendah dekat sini adalah okey, jap kita tengok. Ni 1614. Nampak? 1614. Lebih kuranglah sebab tak tersak tu kan. 1614. So dekat sini betul lah 1614. Nampak? So ni adalah graf yang paling rendah. Yang ni pula adalah maksimum yang diorang naik dekat sini. Okay, so kalau korang nak beli, korang kena tambahkan 2 angka dekat belakang ni. 2 angka. Contohnya 16161. Contohnya kalau korang nak beli. Okey, sebab apa? Sebab bila nak beli ni, dia tak akan jatuh bawah pada ni. Kalau dia jatuh bawah pada ni, so lari lah, memang lari. Okey, kebiasaannya aku buat memang dia tak akan jatuh bawah sangat. Okey, so kalau dia jatuh pun dia akan kejap je, dia akan naik balik macam ni. Nampak tak? Dia jatuh kejap, lepas tu dia naik balik. So korang kena tambahkan sedikit lah dekat atas tu. 20 je tambah eh, ataupun 15 ke, tak kisahlah, janji atas daripada harga yang paling rendah. Okey, so bila korang nak beli tu, korang kena adjust dekat sini. Korang jangan tekan terus beli. Okey, dekat sini korang kena adjust. Sebab apa? Bila korang adjust dekat sini, harga dia charge untuk pembelian ni dah jadi kurang. Okey, nampak tak? 25%. Kalau korang terus direct beli, dia charge 5%. So agak banyak lah bagi aku. 5%. Okey, 0.5%, banyak juga. Okey. So untuk satu coin, harga dia adalah 1.6302. Okey, saya tunjuk contoh eh. Harga satu coin, harga satu coin. Saya tengok harga satu coin. Okey, harga satu coin kita akan dapat ada harga dia, harga. Ni harga lah, betul lah. Untuk satu coin, harga dia 16302. Okay, so kalau korang nak jual, korang kena ingat duit atas ni. Okay, duit atas ni adalah 16302. Okay, saya tunjuk contoh 16302. Kalau korang tekan button jual, dia jadi lain, nampak tak? 1631. Lepas tu sini saya jual satu lah, satu. Nampak tak? 16330. So kalau korang jual pada harga ni, korang akan rugi sebesar 6 sen, 0.0064 sen. Okay, so korang boleh faham tak? Kalau korang nak jual, korang kena up dekat sini. Up dia korang kena tengok. Tadi kan 163 kan, ni kan, ni duit kita ni tau, 163. So yang dekat belakang ni ada lagi sen, dia tak tunjuk, dia tunjuk yang dekat sini je. So kalau korang nak jual, korang kena adjust dekat atas ni, sepertinya 4. Ni nampak, kita dah untung sebesar 1 sen. Sebesar 1 sen. So
RM1,6400. Baru korang akan dapat 1 sen dekat sini. Nampak? Memang dia untung nampak 1 sen je. Tapi kau bayangkanlah. Okey. Kalau korang cakap lah 1 sen je. Korang tengok. Korang beli pada harga dekat sini. Dekat sini kan? Dekat sini. Dekat 30. Tapi bila korang jual dekat sini, korang dah dapat 1 sen. Dekat sini korang dah dapat 2 sen. Dekat sini 3 sen. Dekat sini 4 sen. Nampak? Okey, kalau korang contoh jual dekat sini. Okey, 5 sen. 5 sen untuk 1 koin. So, kalau RM10, korang bagilah. So, dalam 5 sen kot. 5 koin yang korang dapat. So, bila 5 koin korang dapat, darab dengan 5. 5 sen darab dengan 5. So, korang akan dapat 25 sen. Untuk 1 hari, 25 sen. Okey. Bila esokkan tu korang buat je benda yang sama. Bila dia dah jual, korang akan beli. Korang beli balik. Korang mulakan daripada awal. Korang tengok graf, korang beli. Lepas tu korang jual balik. Itu je. Sangat mudah, guys. Okey, korang faham tak? Kalau korang tak faham, saya ulang lagi sekali. Nak beli, pastikan korang punya modal ingat. Korang punya modal ingat. Okey. Untuk satu koin adalah 3 contoh lah kat sini. Okey. 1.6300 contohlah untuk satu coin. Lepas tu kalau korang nak jual, korang kena up dekat sini sebesar 4. So korang akan dapat 1 sen. Okey, korang akan dapat 1 sen. So kalau korang jual pada harga yang paling top dekat atas ni, okey, yang paling top dekat atas ni harga dia 1688. So korang akan dapat dalam 8 sen. Okey, 8 sen. 8 sen, guys. Okey, so untuk 8 sen tu, itu kalau korang jual yang tinggi. Tapi saya tak sarankan korang jual yang paling tinggi gini. Okey, kalau korang nak jual, korang ambil yang dekat sini je. Bagi 2. Bagi 2 daripada harga yang atas ni. Mana? Mana? Sekejap. Ni korang bagi 2 yang harga dekat atas ni. Contohnya 164. 164 ke. Korang bagikan 2 dekat atas ni. Tak apa, walaupun untung kecil, tak apa, asalkan ada untung. Jangan korang gelojoh nak dapatkan harga yang tinggi. Sebab kadang-kadang kalau dia tak sampai dekat sini, dia drop. Contohnya kan, ni, bila korang beli dekat sini, korang nak jual atas ni, so dia drop dekat sini. So korang dah rugi tau. Sepatutnya dekat sini korang dah dapat untung dah. Korang dah dapat dah 1 sen. Lepas tu dia jatuh pula. Dia jatuh. Korang beli lagi. Dia naik balik dekat sini. Korang dapat 2 sen. Jatuh lagi. Korang beli. Lepas tu dia naik lagi atas ni. Baru korang akan dapat lagi 8 sen. So total yang korang dapat dekat sini dah jadi 10 sen. Nampak? Sebab apa? Sebab dia naik sikit je, korang dah boleh untung, korang jual. Bila korang dia harga dia jatuh, korang terus beli. So dia punya harga tu dia jadi macam ada naik turun lah. Ada naik turun. So maksudnya dia naik, korang dapat untung. Korang, dia turun, korang beli. Korang jangan tunggu yang paling top. Contohnya korang tak apalah, aku tunggulah 8 sen. Malaslah nak dapatkan 1 sen, 1 sen. So terpulang kepada korang. Benda ni memang macam gini. Tapi bagi aku, aku lebih suka dapat untung yang sikit-sikit-sikit gitu berbanding aku nak tunggu satu hari belum tentu. Contoh kan, contoh dekat sini kalau korang tengok, satu minggu ni yang nak dapatkan 1 sen tu ni je, dekat atas ni je. So mustahil untuk dapatkan lagi. Tapi bila korang dapat 1 sen, 1 sen, 1 sen gitu, okey lah. Jadi total untuk satu hari tu korang akan dapat juga dalam 5 sen ataupun 4 sen. Contohnya kalau korang beli pula dekat sini, apa ni, ni pada 1.5 ni. Okey, korang beli dekat sini, korang jual contohnya dekat sini, dah berapa tu korang dapat? Nampak? Sekejap saja dia naik zap, terus korang akan dapat harga 10 sen per padu. Memang bunyinya 10 sen, tapi korang beli 5 oh. Macam aku punya dah ni 14. Ada aku ada 14 koin. So kalau sekali dia naik
10 sen dia naik sekali naik kan. So aku akan dapat 10 kali dengan 14. So berapa aku dapat? So aku akan dapat dalam RM1 40 sen. Apa? Dalam satu hari aku akan dapat RM1 40 sen. So mantap lah. Okay, modal korang jangan keluarkan. Korang rolling, korang rolling. Korang rolling. Yang RM10 tu korang rolling, rolling, rolling. Daripada 10 naik lagi, naik lagi, naik lagi. So bila benda tu dah jadi 100 ke ataupun 50, so korang cubalah coin yang lain. Contohnya dekat sini ada Sol 100. Nampak? Bila Sol ni, bila korang beli satu coin, okay, saya sarankan korang beli satu coin lah. Jangan beli bawah daripada satu coin. Sebab apa? Kalau korang beli contoh Sol ni kan, contoh, bila korang beli satu coin, dia bestnya bila korang beli satu coin ni. Ni dekat sini, okey, korang beli dengan harga 100 contohnya lah. Satu coin harga dia 100. So bila dia naik dekat sini, korang nampak tak? Korang akan dapat terus RM11. Apa? Korang beli 100, top naik satu hari tu dah dapat 100 tu. 100. Macam contoh dekat sini kan. Ni bila beli satu coin dia drop. So korang akan rugi. Tapi jangan jual. Okay, jangan jual. Korang simpan je. Walaupun rugi korang simpan je. Korang simpan je. Sebab tu aku cakap, kalau duit tu ngam-ngam untuk satu coin, jangan beli guys. Okay, so saya sarankan korang beli yang coin yang murah. Jangan beli coin yang mahal. Kalau nak main yang mahal boleh, tapi korang kena hati banyak sabarlah. Sebab apa ni? Korang beli harga dekat sini kan, tiba-tiba dia jatuh. So hatiku hancur berderai. Tu tapi korang jangan jual. Sebab apa? Sebab dia akan naik lagi. Dia akan naik. Okey, so korang simpan tu. Nampak tu yang paling tinggi tu dekat sini 300. So kalau korang ada 100 dekat situ, 6 bulan lepas dia jadi 300. 6 bulan lepas lah, tapi kena tunggu 6 bulan. So lambat nak mampus. Jadi aku sarankan korang main je coin yang kecil-kecil, tapi tiap-tiap hari korang akan dapat profit dia 10 sen, 2 sen, 10 sen, 2 sen. Okay. Sebab apa? Sebab modal dia punya interest tu rendah, jadi kita boleh dapat terus menerus. Itu cara akulah. Terpulang lah kalau korang rasa tak apa aku main BTC lah. Sebab BTC lagi best daripada harga ada. Betul. Tapi saya sarankan korang nak main, korang biar cukupkan satu coin. Contohnya dekat sini untuk beli BTC satu coin. Okey, kita tengok satu coin 1000. 1000 apa ni? 999. 99001. Ni baru satu coin, tak sampai lagi satu coin. 5. Ni satu coin. So untuk satu coin BTC korang akan kena ada duit dalam 99,000. Tapi puas hatilah kalau korang dapat satu coin ni. Sebab apa? Sebabnya BTC dia sekali naik tu bukan sen-sen. Dia sekali naik tu beratus, kadang-kadang 1000 pun ada. Ni contoh dekat sini, kalau korang beli pada harga ni kan, pada harga ni sini, contoh 8 ni lah, 78. Contohnya kalau korang beli dekat sini 78, pap dia naik, nampak tu. Confirm dah dekat situ, confirm dah. Memang korang akan dapat sebesar 90,000. 90,000. 20,000. Mantap guys, 20,000 dalam masa satu hari kot. Tengok minggu-minggu. Satu hari. Satu hari korang dapat 20,000. Wow. Oh my god guys. Okay, so jikalau video ni bermanfaat untuk korang, korang boleh klik dulu button subscribe, like dan juga share. Jumpa di next video. Okay.